saya kalau dia tuh ada perasaan nggak enak gitu, kayak ada yang bayang-bayangi gitu, begitu ya. Jadi saya suruh ngapain ya? Jadi mungkin Mbak bisa terawang atau dilihat nih, maksudnya apa yang akan terjadi pada si sepupu saya ini, Mbak. Oh ya, saya lihat di air kobokan saya ini. Siapa? Kamu jangan takut ya, nanti kamu temui suami kamu itu, jangan takut, dia ingin berbicara sesuatu kepada kamu. Siap. Itu saja saya kasih. Mungkin ada penangkal oh apa? Ada satunya sesuatu ya, ini buat kamu, langkon usaha dia dipakai di kepala. Caranya seperti bagaimana? Pakainya seperti saya punya dulu. Bisa saya langsung pakai sekarang? Bisa. Oh, ini seribu alat. Takut, Mbak. Iya. Berarti itu ada kodamnya. Iya, ini bahaya terus. Hati-hati. Alas nanti kamu mesel di kepala. Sip. Ini pas, Mbak. Pas. Ya sudah kalau begitu, terima kasih Mbak, saya malam dulu ya. Iya. Terima kasih Mbak. Pulang ya. Permisi Mbak. Iya iya iya. Ayo kita pulang. Cucu laknat baju ini enggak ditinggali sangu. Wah. Kau dengar sini. Kasih sangu dulu. Yo. Iya cuk, sepurane Mbah, mau lali Mbah iki. Aduh, enggak apa-apa. Ada sedikit rezeki. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Nambah-nambah beli air kokokan, Mbah. Iya. Terima kasih banyak ya cuk. Iya, maaf tadi lupa, Mbah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti besok bunganya disanyakin ya, Mbah ya. Iya, Mbah. Iya. Cuk, hati-hati cuk. Sudahnya saya antar sampai sini ya, Bu ya. Iya, makasih Mas. Jangan lupa baca doa. Kalau bisa jangan tidur sebentar malam, suami mau akan datang. Ya. Jangan takut ya. Oke, saya pulang dulu ya. Makasih Mas. Ya. Penting itu. Iya. Ya udah. Ada apa? Mau bilang. Sudah jadi jodoh. Hehehehe